Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channelnya Mang Irin. Kali ini saya akan traveling wisata Jaladara bersama Lokwap D1410 dari Purwosari menuju Solo Kota. Di sini saya berkolaborasi dengan channelnya Boboto Persib Sejati, Kang Giga Lauda. Dan di sini ada Kurnia. Kurnia, follow IG-nya, subscribe channelnya dari Kang Giga Lauda dan ikuti perjalanan kami di kereta wisata Jaladara. Inilah lokwap yang sudah disiapkan. Ini lokwap tipe D1410. D itu adalah kode rangka 4 roda dengan sekali tenaga itu dia 4 roda bergerak. Dan kita bisa dilihat lagi ada engkelnya. Jadi kali bertenaga itu 4 roda. 1, 2, 3, 4. Makanya ini disebut D. Untuk tipe lokomotifnya D14 dan ini urutan lokomotif ke-10 dengan bahan bakar kayu jati. Dan kita akan traveling menuju Solo Kota. Mohon perhatian, jalur tiga dari arah timur, jalur tiga dari arah timur akan segera masuk ke dari stasiun Solo Jalata menuju stasiun Yogyakarta. Bagi Anda penumpang KRL, kami persilakan. Banyak yang hunting. Nyaris guys.
ada toiletnya. Wow, udah modern toiletnya. Suasana di kereta Jalan Darat untuk jurusan Solo Kota. Dan ini kita sedang berada di Jalan Slamet Triadi. Kita serasa ada di keretanya serasa zaman Belanda tapi di tahun 2021. Nah, kita sedang berada di rumah dinasnya Wali Kota Surakarta, putranya dari Pak Jokowi, Mas Gibran ya, Mas Gibran? Mas Gibran ya, putranya Pak Jokowi. Nah, ini rumah dinasnya. Dan ini rumah dinas dari Mas Gibran. Dan kita bisa masuk ini udah izin ya sama nah ini. Ya selamat sore, sehat selalu untuk semua komunitas pecinta kereta api. Iya pecinta ya. Kereta api ini. Se Indonesia. Indonesia. Selamat datang di Rumah Dinas Wali Kota Surakarta, Loji Gandrung. Moga silakan kalau mau beraktivitas. Oke ini terima kasih atas aksesnya. Karena emang kebetulan ini kereta api Jalan Darat juga dia berhenti di depan rumah dinas ini ya. Jadi kita bisa langsung eksplor tentang bangunan dari rumah wali kota dari putranya Bapak Jokowi, Mas Gibran. Di sini, di sana juga ada taman. Dan ini sangat terawat, ada tugu-tugu pahlawan di dalam. Hanya kita ini karena sedang pandemi, kita tidak bisa masuk ke area bangunan. Thank you.
Thank you.
Oke, sekian perjalanan kita dengan kereta api jalan darat. Alhamdulillah, gimana Kang pengalamannya Kang? Seru. Keren, mantap. Oke. Okay, mengobati kecewaan dari malam lah. Gara-gara versi belenya. Aduh, terobati. Sangat terobati. Iya. Oke, jangan lupa subscribe juga channel Bobotoh Sejati Persib Kang Giga Lauda TV. Kemudian ini Instagramnya Anggur. Terima kasih, saya Mangirin. Mohon pamit, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.